Ya kalau masih katain doer gitu kan, masalah lah. Itu kan bahasa sehari-hari lah ya, nggak kiki doer gitu, nggak apa-apa lah, udahlah. Gitu. Biasa, jangan baper. Gitu. Asal jangan lo kata-katain anaknya, ya kan? Jangan. Gue tuh nggak setuju lah dengan akun-akun yang begitu terlalu. Kita jangan jadi kayak mereka. Misalnya yang kita lagi hadapi itu mulutnya kotor, jangan juga nyontohin kita mulut kotor, kita malu juga gitu kan? Ini di sini ada ibu-ibu, ada anak, kok jadi begitu sih? Oh, Kiki jadi begitu. Gua aja ngomong begini aja kok Kiki begitu sih gitu. Masih ada kontroversinya, masih ada kontranya. Apalagi gua ngomong segala nggak macem, kata-kata kotor keluar, mungkin gua dibenci kali. Padahal masuk dan tujuan kita benar. Dan akhirnya orang jadi nggak simpatik dan benci. Lu sama aja kayak dia. Dengan yang gua begini aja gua banyak kontra, jadi kontra, ada yang kontra sama gua. Gitu. Dibilang gue nyinyir, apalagi gue barbar kayak dia. Benar, gue gak mau jadi barbar kayak dia. Lo paksa, lo panci juga gak mau. Rusak hidup gue, ya kan? Hidup ini bukan untuk hari ini aja, guys. Iya kan? Ngerasa menang, oh menang apa-apa sih, menang apa sih. Lo lagi berkompetisi apa sih di hidup ini. Lo gak habis pikir kadang-kadang. Udah bang, lu diem aja. Diemnya kayak gimana? Lu maunya gue diem kayak mana? Ngapain lu ngurusin ini, ngurusin ini? Move on, move. Orang lagi beropini dan ngasih tahu netizen yang benar, lu bilang gue move on. Korelasi dari mana? Lu sekolah enggak? Sekolah kan? Percuma sekolah, orang tua lu nyukulin. Move on aja, ngapa yang move on? Lu dulu pikir duduk dia udah cantik, kecantikan banget apa gitu kan? Ngadi-ngadi lo ya kan? Ya bukan, ini masalah moral. Kalau moral rusak, lu sendiri aja, jangan ajak-ajak orang. Kasih netizen lu yang pendukung lu. Kalau kan lu ngerasa banyak fans, misal, ya kan? Misal, nggak tahu juga fans apa-apa ya. Atau banyak haters, kasih tahu aja. Udah fix. Gitu loh. Lu berkata, akhirnya kan lu tahu sekarang ini udah terbuka semuanya. Bagaimana kalian men-setting-setting A, men-setting-setting B, gitu loh. Akhirnya kan, itu karena siapa? Kendak siapa? Bukan kendak kita. Kita tuh kasihan sebenarnya sama kalian. Nonton kalian tuh kasihan. Kasihan, ada orang begini. Itulah dari halu menjadi malu sekarang. Sekarang karena kan niatnya nggak benar, yang nggak pro ke dia itu dimusuhin. Ya orang beda-beda, nggak apa-apa. Orang gua juga menghadik netizen lu kok, serak ya. Gua nggak maksa-maksa buat netizen lu benci lu, dukung aja, nggak apa-apa. Kalau menurut kalian itu baik, bener, dukung. Masalah buat gua enggak. Gak sama sekali gitu kan. Gitu loh guys. Ya kan. Gitu loh. Jadi itu ya guys ya, teman-teman semua yang baik, pintar dan cerdas, yang budiman gitu kan. Kata gue dilaporin takut, dilaporin apa? Semua itu jangan menjadi hakim duluan, harus sudah duduk perkaranya. Itu kan baru asumsi lu. Ya kan? Gue aja tidak pernah menduduki pendidikan. Ah, lu harus dipenjara, lu harus dipenjara. Lihat nanti kalau lu merasa dimintakan pengadilan bersalah, nanti ya udah lu harus menjalani hukuman seperti yang pengadilan tetapkan. Lu siapa? Pokoknya lihat aja nanti masuk penjara. Lucu, lucu guys. Ya jadi gitu ya, biar lu bener, biar suatu saat lu kalau ngomong tuh tertata manernya. Sudahilah gitu kan, umur udah semakin bertambah. Jangan homa homo homa homo, lu bisanya cuman itu ya kan? Malu lah, malu.
Homa, homo, homa lu fitnahnya kan. Dari dulu itu doang lu bisanya. Untuk menggiring opini orang supaya orang benci gua. Dari dulu kan nyiram air panas, katanya gua nyiram air panas. Biar ngering opini, biar orang benci gua. Karena gua gak mau deket-deket dia gitu. Itu aja soalnya gitu. Karena gua berseberangan, pihak yang berseberangan terus. Gitu loh. Dan harus lu menjatuhkan karakter orang itu. Kalau gue gak mau menjatuhkan karakter lu dan pekerjaan lu, lu silakan syuting. Mau syuting lu dari pagi ke pagi lagi, mau cari nafkah buat keluarga lu, itu silakan. Itu tanggung jawab lu masing-masing. Dan gue juga punya tanggung jawab masing-masing. Cuman ini soal moral. Moral yang dilihat orang-orang. Lu jangan rusak moral orang gara-gara mulut lu. Itu maksud gue. Paham kan? Jangan rusak moral dengan settingan-settingan yang seperti itu, tipu-tipu muslihat di media sosial. Gitu. Makanya gue bilang, lu sebelum ngatain gue, lu berkaca diri. Nih, ya, si kakak-kakakan ya. Gua kelahiran Lampung asli. Ya, mungkin Anda juga seperti itu. Tolong dilihat sebelum ngatain orang yang sama-sama dari sana. Tolong dilihat gua itu mainnya seperti apa. Masa lalu keluarga gua seperti apa. Ya, terus di sana kehidupan sosial gue seperti apa, keluarga besar gue seperti apa, gitu loh. Terus main gue gimana? Ya kalau nakal bandel laki-laki wajar lah ya, dulu ya gue laki-laki namanya. Cuman kan sekarang, ya kan, semua kita punya aib, pasti punya aib. Cuma lu jangan lu hina orang, kayak lu nggak punya aib aja. Lu punya aib nggak? Katanya lu nggak ada aib ya? Lu hina orang gitu di sana. Zaman SMA lu gimana, lu ingat di sana? Lu tinggal di mana? Ya kan? Dan lu bisa seperti ini sekarang itu karena jalur apa? Coba. Kalau di CD zaman itu tuh di kaset tuh lu rewind. Sekarang lu kalau lu remind lagi. Kalau kaset tuh di rewind namanya. Gitu ya. Jadi diulang kembali, kita balik ke time travel masa lalu. Jadi jangan kita sembarangan mau kita menghujat orang, menghina orang seolah-olah kita paling hebat gitu. Enggak, orang enggak bilang lu enggak hebat, orang malah jijik sama lu. Bener. Emang lu siapa? Gua dari anak gubernur di sana di Lampung tuh, sampai gubernur periode sebelumnya, sampai wali kota, sampai bupati di sana, insya Allah tahu gua dan tahu keluarga gua. Jadi lu jangan, teman-teman lu pun tahu gua dan keluarga gua. Lu tanya dulu makanya, Kiki itu siapa? Lu jangan main asal aja lu begitu sampah begitu. Ya. Sekali teman-teman lu keluarkan ala Ki dia itu begini-begini, gua keep. Kalau gua barbar, gua bongkar semua. Nggak mau. Tapi kan terlalu jahat begitu. Udah, semua orang punya masa lalu. Lu jangan bilang nggak punya aib. Gitu loh. Itu sudah banyak. Baru gue ungkap begitu aja, gue kasih clue begitu aja, udah banyak gitu. Oh, dia begini gitu. Dulu tuh, wow, ternyata dia tuh yang ini gitu.
Kan gue gak kenal orangnya siapa. Orang ketawa-ketawa. Oh ternyata dia tuh. Pantes kayak gak asing. Mau pertanyaan dia tinggal di situ dulu. Oh, yang itu dulu. Mungkin udah puluhan tahun ya. Gitu guys. Jadi lu bye-bye aja sama orang. Lu bye-bye aja sama orang. Lu bye-bye lah. Ya kan? Gitu ya. Lu kalau bilang gua takut, gua gak ada takutnya. Kalau untuk soal-soal kebenaran, gua gak ada takutnya. Ya kan? Jangan lu bilang gua penakut. Lu tahu pasti gua orang Lampung. Bukan musukuisme ya. Ya, orang Lampung tuh punya prinsip piil pesinggiri. Lu tahu pasti piil tuh apa? Harga diri itu. Kalau lu kan bukan asli Lampung pada. Lu hanya tinggal stay di situ. Dan lu mau kata-katain gua begini-begini, gua putra daerah lu. Ya. Gue putra daerah di situ, dan gue akan bela mati-matian tanah kampung gue. Lo katain gue orang Lampung begini-begini, gue bela tanah. Gue nggak akan lupa dengan tanah lahir gue, dengan suku gue. Itu kampung nenek moyang gue. Gue nggak akan pernah lupa itu. Gue bangga jadi putra daerah itu. Walaupun sekarang gue udah hijrah. Gitu. Lu jangan, lu yang bawa-bawa sukuisme. Awalnya kan orang-orang ini ngata-ngatain lah orang begini, begini, begini. Jangan lah, semua itu individu kita punya perbedaan masing-masing. Gitu. Tapi intinya adalah, gua ini, gua gak tega sebenarnya. Sumpah, gua ini gak tega sebenarnya kalau ngomong terlalu ini ya. Cuman kan kadang-kadang orang bilang gak punya aib lah. Orang malah ngata-ngatain orang lah. Aduh, bu. Sebentar. Tek, gue giniin sekali lo sekarang. Gini-gini lo bisa. Hah? Ini, udah kode keras gue. Gitu ya. Kok perutnya buncit? Iya nih, abis makan malam mulu. Nanti lah kita mau fitness lagi ya abis PPKM ya. Terus gimana teman-teman? Udah terperang ah? Buka aja sih bang tuh buka. Nggak tahan pengen komentar. Kak gabung dong kak. Sepi nggak apa-apa udah malam. Sepi memang. Bang Kiki agent of change. B aja. Apa sih kawan? Buka bongkar. Biar tahu diri bang. Terlihat ada ketakutan? Gak ada. Wallahi tidak ada ketakutan dengan orang-orang seperti itu. Semangat bang. Oke, jam 1 kita udahan ya. Karena gue udah pengen istirahat ya. Wih, Cici Ega. Tadi nonton dari awal gak, Ci? Jamnya udah dicopot. Ini di bawah nih jamnya. Bacot lo ngoceh-ngoceh saya ketawa. Ih bacot. Apanya bacot? Gak ada kita bacot-bacot. Bilang. Yang di sana. Gue males sih. Temen-temen gue juga di sana ya kan. Nanti Ki lo kok nyebut gue Ki gitu kan. Enak gue. Udah jangan lah. Gemeter lo kan ya kan. Getar gak hati lo ya kan. Gitu ya. Enggak bener. Bener ini. Jadi kalau gue sebutin teman-teman gue komplain. Nanti gue tanya dulu mau gak disebutin.
Guys, guys. Iya kan? Oh, udahlah. Semangat selalu, Bang. Oke, siap. Terima kasih. Jam 1 udahan ya. Kita ngerokok sebatang ya, habis itu udah ya. Gitu. Oh iya, ngomong tuh namanya bacot ya. Apa? Bang Kiki, apa katanya? Bang Kiki, dia bikin, ada yang bikin challenge, tapi sampai sekarang nggak ada nggak ada yang diumumin pemenangnya. Oh gitu. Challenge apaan? Oh, akun winner tuh nggak tahu, keripot katanya si netizen, katanya keripot, gua nggak tahu, dikabarin netizen juga. Tapi ada akun the winner 2, itu lucu-lucu, gua ketawa-tawa gua ngeliat postingannya kan, canggih juga tuh orang. Salam dari Bandar Lampung, kota panjang bang, kota panjang. Ya siap. Nah kan terpancing netizen, siapa netizen? Geng sampah ya, janganlah lu kata-katain geng sampah. Lu beli kuota dulu, beli kuota yang banyak. Geng sampah kok punya kerjaan semua. Bisa giveaway lagi. Kemarin mau ikut-ikut si Beb ke Polda sih, cuma waktunya enggak pas. Oh, Mas Bono mau nganter Mbak Bebi sih kemarin, bikin laporan. Laporannya apa sih? Udah sih bang, buka aja sama dia. Ya. Lapor kalau kita asik-asik aja, iyalah asik-asik aja. Bikin orang gondok. Oh gitu, bikin challenge. Udah berapa minggu bikin challenge-nya? Belum dikasih hadiahnya. Belum dikasih. Mintain dong. Oke, 5 minute again. Gantengnya enggak hilang-hilang. Besok saya diundang Mbak Dewi Persik podcast ya. Tahu dia mau tanya-tanya saya apa. Ya saya setahu saya jawab lah ya. Untuk melepas dahaga para netizen nih tentang sumber sumber apa ya, sumber kebenaran ya. Enggak, saya sih nggak ngerasa paling benar ya, intinya saya yang jawab setahu saya. Besok nonton di mana aja bang, di YouTube channel, cuma kan besok syuting paling sehari berikutnya tayang atau sehari dua hari berikutnya tayang gitu. Di mana jam.
Ditunggu bang, ditunggu bang. Giveaway yang menang akun bodong punya sendiri, jir. Akun siapa? Enggak, kan waktu itu kan saya posting bisa di DM sendiri kan. Enggak ada kok kalau akun kok kalau akun bodong kok ada yang nyerang. Saya bingung tuh. Kok yang menang giveaway diserang? Gitu. Yang menang giveaway saya kok diserang? Katanya bodong. Kalau bodong kok diserang? Jawaban lagi. Kok diserang? Dibaca keles bang, ya. Kan lucu. Bilangnya gue akun bodong yang menang. Tapi akun bodongnya kok diserang? Kan gak make sense. Gitu kan? Satu lagu penutup ya, buat kalian semua ya. Nyanyi dulu lah kita. Kupu-kupu malam. Siapa yang kupu-kupu malam?